morning, my friend. Nah, ini kita semalam nginap di sini. Ini udah jam 9 tuh, tapi cuacanya tuh terang sekali, my friend. Luar biasa. Nah, ya kemarin kita tidur lumayan lah, nggak gitu panas. Terus ada ini kan, colokan. Jadi bisa hidupin kipas sampai pagi, langsung dicolokin. Kita pinjam. Fungsinya ada kabel panjang nih ya. Ngebantu sih. Jadi aman. C. Yuk, udah jam 11:30 ya. Yuk. Ya, bangun lagi, mandi, habis itu berangkat ke Laguna. Nah, my friend, hari ini rencana kita mau ke Laguna itu, my friend. Tapi siap mandi, siap beres-beres sarapan baru kita jalan itu. Pagi masih bisa hidup dua-duanya karena ada colokan. Colokannya di bawah sana. Oke, nah ini kalau kalian nanya malam-malamnya gimana, kita tutup-tutup gitu, my friend, biar aman tuh. Ini ada jendela kan fungsinya. Lumayan lah, terbantu kalau kayak gitu. Kacanya juga kita buka dikit aja nih. Jadi setiap kaca sih kita buka-buka dikit biar apa? Ada pergantian udara. Yuk. 1 2 3 4 5 KO. Oke lah, my friend, kita mau mandi, habis itu baru selesai siap-siap, my friend. Friend, udah selesai masak, udah selesai mandi, udah selesai semua-semua, bersihin rumah segala macamnya, kita mau makan, my friend. Nih. Kalian tim mana nih? Tim telur dadar, telur mata sapi. Ini mata sapinya agak kecatatan dikit nih. Enggak, emang aku suka kuning. Gitu ya. Sama ini telur dadar nih. Nah, kalau ini ya, kalian jangan lihat sesuatu tuh dari covernya. Don't judge telur by the hitam. Ini kecap nih, tapi rasanya kau bisa lawan lah nih. Luar biasa ya. Iya, dia ada empek-empeknya nih sebenarnya nih, cuman dia tersembunyi gitu. Jadi kayak apa nama cilok ya? Cilor. Nah, cilor gitu-gitu lah, my friend. Jadi kalau kalian mau makan, tinggal mampir, my friend. Nih. Kita pakai ini apa namanya? Ayam goreng. Ayam goreng abon. Nah, ini abon dari si apa? Pak Hendra juga. Kasih Pak Hendra, kami yeah, makan sapi, makan ayam, makan telur. Sehat nih. Ini semua hewan kami makan di sini nih. Dosanya ngeri kali ini, Bos. Oke, my friend, kita makan dulu, my friend. Habis itu kita berangkat nih, cuaca udah mulai agak teduh kayaknya. Habis itu kita nanti rencana masak sebentar, habis itu berangkat lagi. Oke. Okay. Masak nasi untuk langsung bawa situ enggak? Oke, my friend, kita makan dulu, my friend. Let's go, my friend. Minum dulu sebelum makan. Gak lama gak makan abon, wewe. Ya, enak, wewe. Ya, enak juga abonnya. Enak abonnya. Mahal, cuy. Nah, my friend, kita udah selesai makan. Dan kita diizinkan sama bapak apa yang mengelola SPBU ini boleh pakai wastafel ini. Baik banget bapaknya nih. Tadi juga ada ini
Mau ambil air, ambil aja situ ada air panas gitu ya. Mau baik-baik orang-orang di Indonesia nih kan. Cece pun baik, mau dicuciinnya piring-piring. Harusnya suin dulu kan. Gak adil. Cici baru berangkat kita, my friend. Tapi di sini aku suka sih, nyaman banget. Iya. Nah, my friend, udah selesai kita makan. Perut udah terisi, tenaga pun udah ada nih. Minum obat dulu. Biar enggak ini apa namanya? Biar enggak sakit, vitamin, obat-obat itu kita udah sediain juga. Nah, ini kita mau melanjutin perjalanan, my friend. Cuacanya udah agak bersahabat nih, my friend. Enggak terik kayak tadi. Pokok minum ginseng. Ini ada ginseng, vitamin juga. Vitamin. Dia belinya kapsul. Mamaku sendiri yang masukin ke kapsul. Mamanya yang jual. Kalau sekiranya Mapren mau untuk vitamin, nanti kita masukin ke Tokopedia atau Shopee nih, Mapren. Minum ginseng tiap hari biar sehat. Oke lah, Mapren, kita lanjutin perjalanan kita lagi. Oh iya, kita pamit-pamit sama orang SPBU-nya dulu. Iya. Tuh. Kantornya di apa? Mesnya di situ. Baik-baik ini. Nah, untuk kalian yang mau ke arah Lampung, Bengkulu, mungkin ada yang mau mampir ke sini, ya ini aku rekomen kalau untuk Pak istirahat nih. Kalau kalian kemalaman kan, daripada kalian lanjutin kecapean. Nah, di sinilah nih tempatnya. Di SPBU mana? Di jalan besar sini. Nanti aku tunjukin Google Map-nya. Ya kan? Aku rekomen sini. Woi, ini hampir tinggal. Nah, ternyata ini memang sengaja dibuat. Jadi untuk istirahatnya inilah, kayak orang-orang travel kata si bapak itu. Bagus juga. Luas lagi ini, luas, WC-nya bersih. Luar biasa sih, aman juga sini, nyaman aja rasanya. Oke lah, udah kenyang perut. Terisi semuanya, kita mau lanjutin perjalanan lagi kita. Sekitar 2-3 jam katanya ke Laguna itu. Biar gak kesorean, ini sekarang udah jam 1. Gak terasa, my friend. Oke, my friend, let's go. My friend, nah kita udah sampai nih, my friend, di apa? Pantai Laguna tuh. Nah, ini dia ada masuknya, ada pohon-pohon gini banyak nih. Bagus nih. Pohon-pohon estetik, my friend. Tapi lagi mungkin karena ini Senin ya, sepi. Tuh. Nah, dia sampai ke ujung.
Nah, ini banyak-banyak pohon ini nih, pohon pinus kayaknya nih. Tuh. Nah, ini dia pantai Laguna. Ombaknya sih kencang sih, Pren. Luar biasa juga. Nah, kalau mau mandi, nih di pinggir-pinggir, enggak lewat dari 15 meter katanya. Dari bibir pantai. Soalnya ke situ tuh udah ombaknya udah kencang-kencang tuh. Ini ada kapal nelayan juga. Lagi di sana tuh ombaknya tuh luar biasa tuh. Ini bisa nggak di zoom? Daerah-daerah sini nih. Ini ada adik-adik lagi mandi. Tapi view-nya bagus sih ini, Pren. Nah, tuh ada kayak bukit gunung gitu. Keren sih view-nya. Ini memang udah dibuat tempat wisata, jadi ada pondok-pondok juga. Tuh. Ini kita parkirnya deket aja nih. Sekitar 20-30 meter lah. Nah, dia udah ada dibuat wisata tuh, spot-spot foto. Nah, ini nih sekarang bingung mau mandi atau enggak nih. Nih. Nampak sih ininya. Jernih juga air ini, Pren. Lumayan nih. Bagus. Wow. Nah, inilah kayak gini nih pantai Laguna. Boleh lah. Kalau untuk santai-santai di sini, camping, boleh menginap. Tadi mau masuk itu nggak ada penjaganya, nggak tahu bayar atau nggak sih ini sebenarnya. Dia bilang kalau mau menginap jam 11, tadi tulis di panduknya itu kan jam 11 portal tutup. Cuma nggak ada yang jaga tadi, jadi kita masuk gitu nggak ada bayar apa-apa. Katanya sih sini kalau masuk bayar 10.000. Tuh, tapi ada yang jual-jualan. Jadi kalau mau makan, tapi lebih bagus kalau kalian amannya bawa bekal dari mana kalian datang. Nah, ini coba Cece aja mau mandi atau enggak. Mandi kita, Ce. Benang ya. Airnya jernih. Pusing. Masih ngeblank. Bagus ya, aku suka. Lumayan lah kalau untuk berenang-berenang bisa juga sih. Berenang lah aku kayaknya. Kupanya sampai ke sana juga ya? Mana? Sana. Iya, sampai ke ujung-ujung sana itu. Yang tadi ada ombak gede itu. Ini bapaknya mau berlayar. Oke lah, coba Mapren. Kami berunding dulu mau berenang atau enggak nih. Kalau aku sih, yes. Dengan kondisi yang kayak gini. Lu enggak begitu panas juga kan. Oke. Okay. Ayo, ngapain kok? Dari kayu bakar. Pertama-tama bisa buat api gitu. Emang di sini bisa nginap? Boleh, tadi dia tulis itu, ada spanduknya. Boleh. Kalau mau nginap jam 11 tapi portalnya tutup. Kok mau coba cari spot untuk ini, camping? Spot lain. Di situ sih kalau apa, agak sepi. Hah? Tapi kalau mandi kayaknya di sini. Oh iya. Di situ ombaknya udah mau kencang, terus banyak perahu. Oh, perahu nelayan. Boleh jalan kaki aja? Iya, jalan kaki aja. Sekalian nyari kayu. Oke, yuk. Nah, ini dia nih, Mapren. Banyak ininya. Kayu-kayu, apa, pohon. Tapi nggak tahu di pohon apa ya. Bagus-bagus juga bercabang-cabang gitu. Tuh. Nah, ini Mapren. Sisi pantainya satu lagi nih. Nah, ini ombaknya agak kencang kalau di sini. Kalau di sana itu kayaknya tempat mandi kan, ombaknya nggak gini. Soalnya ini nggak ada pulau apa-apa lagi di depan tuh. Nah, meninjau itu. Viewnya, kalau ini ya pohon-pohon yang tadi. Anginnya lumayan lah sini, kencang juga. Pantainya juga agak bersih. Iya, kira sampai juga kita ke ini, Pantai Laguna. Iya. Nah, sini kayaknya tempat ini dermaganya para nelayan, kapalnya banyak. Tuh.
Ini tempat sunset nih di sini. Di ujung itu sunsetnya kan. Tapi ini ketutup awan semua. Awannya bagus-bagus. Basah langsung. Kenceng angin dia. Ya, kita mau berenang. Wih, ombaknya luar biasa tuh. Ombaknya tinggi. Wow. Nah itu keren. Oke, my friend, kita mau berenang, habis itu baru kita istirahat, terus berangkat lagi besoknya atau lusa. Kita lihat dulu. Nah, my friend, jadi kita di pinggiran pantai nih. Cece udah ini apa namanya? Nyeruput kelapa. Nah, aku baru pertama kali nyeruput kepala. Nyeruput kelapa pakai gula merah. Gula aren. Rupanya ya. Rupanya enak juga. Tambah di camper van lagi ya. Ih, serunya. Nah, coba tuh. Pasang hamok juga, my friend. Iya, aku juga lihat. Tuh, view kita luar biasa sih. Nah. Pantainya bersih. Iya, tapi rekomend sih sama Pantai Wantuna, udah bersih, iya. Airnya bagus. Terus cuacanya tempat, bagus, tempatnya bagus, pohon-pohonnya ini keren gitu kan. Loh, nantainya dan, dengan camper kayak gini nih, Mam Pren. Dan warga-warga sini ramah-ramah juga. Iya, baiknya baik bapaknya. Heeh. Dia bilang boleh silakan di sini, tapi disarankan kalau di sini tuh enggak ada lampu. Iya, kalau mau yang ada lampu tuh daerah-daerah dekat-dekat sini aja sih kan bapaknya. Kan soalnya bapak tuh apa namanya, di sini juga ada penginapan gitu, bapaknya ada penginapan tuh di daerah sini. Ini penginapannya, bapaknya tinggal di sini. Jadi Mapren, kalau kalian ke Bengkulu wajib mampir deh Pantai, iya, Laguna. Laguna dari Bengkulu berapa ya, 4 jam ya? 4 jam, 6 nggak sih? Oh iya, 6 jam. Nah, dari Bengkulu 6 jam. Jadi kan kemarin kita dari Bengkulu ke mana, kemana 6. Habis itu di sini 2 jam. Tapi rekomend sih sampai sini. Kalau di Bengkulu nggak ada ini kan, nggak ada pantai. Nah, kalian ke sini, pantainya bagus. Kalau Bengkulu kan pantai panjang, udah rame. Kalau ini aku rekomend tuh. Bagus nih pohon-pohonnya juga. Nah, jadi kita bermalam di sini aja ya. Ngemper di sini. Berapa hari? Ratusan. Ngemper fan di pinggir pantai ini memang paling yahut nih, Mam Pren nih. Nggak ada rencana kok bagi aku tuh. Hah?
habis dah. Kita tahu serius enak. Enak ya, manis. Ya udah habis. Jadi ini fungsinya meja ini juga nih, bisa nahan-nahan kayak gini sambil nyantai-nyantai, bisa baca buku, pemandangannya laut, tidur. Nih, tengok nih, kita campurin ularnya. Shit, oke. Di sini. Apa? Kayak betadin. Habis itu dia. Tak menyatu dia. Baru gula aren asli nih. Oh iya, cobain dulu tuh. Enak. Enak. Iya, harum gula arennya. Oke, mapren, kita lanjutin besok lagi, mapren. Kita istirahat di sini. Nanti nyantai dulu di aduh, pemandangan yang enggak bisa ku bilang lagi, ini menakjubkan. Dan ternyata itu adalah Taman Nasional Bukit Barisan yang ada bangunan apa? Tinggi itu, bukit tinggi itu. Nah, dari itu. Jadi awal mulanya Bukit Barisan itu yang di Lampung tuh ini kayaknya nih. Sini tuh. Sampai dia ke Aceh sana. Luar biasa kan Barisan. Oke, mapren, sampai jumpa besok. Halo mapren, jadi sekarang kami sudah merilis merchandise keliling Indonesia santuy. Ini spesial buat mapren-mapren yang udah support kami. Nah, ini ada warna hijau army nih, depannya kayak gini. Dan di belakangnya adalah desain yang gak kalah keren dengan nama mobil kita, Story of Nusantara Explorer, yang disingkat jadi Stone. Dan ada juga warna navy yang gak kalah kerennya. Nah, ini tampilan depan dan yang belakangnya juga. Nah, ini dia. Dan yang terakhir ada warna hitam. Nah, ini yang paling keren menurut kami. Jadi buat kalian yang mau dukung perjalanan kami untuk explore Nusantara, kalian bisa order di Tokopedia atau di Shopee. Jangan ketinggalan, link ada di deskripsi video ini. Thank you, my friend.